Assalamualaikum, apa khabar guys? Kali ni aku nak bawa korang kita pusing-pusing di area Ipoh. Let's go! Untuk kali ni aku akan menginap di Casuarina Meru Ipoh. Sebenarnya percutian aku kali ni tak dirancang sebab aku sebenarnya nak ambil anak aku balik cuti semester selepas habis final exam. Jadi sambil-sambil tu aku ambil kesempatan untuk pusing-pusing di area Ipoh. Okay, macam yang korang nampak dalam video ni, bilik ni simple je. Semua kelengkapan asas ada, tapi dia tak adalah mewah sangat ataupun tak adalah terlampau kurang sangat. Sedang-sedang je lah. Aku tak nak bagi apa-apa komen berkenaan dengan bilik ni, tapi korang boleh tengok sendirilah dan nilai sendiri berdasarkan video yang aku share ni. Tapi kelebihan bilik ni, dia punya view. Jom kita tengok view dia pada petang ni. View dia cantik kan? Aku layan view ni sambil-sambil minum Nescafe panas. Memang layan. Malam ni aku tengok meriah betul area depan hotel ni ataupun dataran tu. So aku rasa teruja jugalah nak turun tengok apa yang ada kat situ. So kejap lagi kita akan turun ke sana. Korang tengok sendirilah, meriah juga tempat ni Jalan masuk pun jam. Dekat dataran ni aku tengok macam-macam aktiviti yang orang buat, antaranya bersantai, berkelah, makan. Jadi siapa-siapa yang rasa nak bawa family, anak-anak untuk bermain kat sini, silakan bawa kat sini. Sediakan duit je. Setakat korang nak bersantai, makan-makan apa semua, tak kena bayar pun. Tapi tu, sewa-sewa untuk kenderaan elektrik tu semua nak kena bayar.
Berdekatan dengan hotel dan dataran ni, sebenarnya ada banyak kedai makan. Malam ni kami pilih restoran Cha Kway Teow Abang Sayang. Walaupun nama dia restoran Cha Kway Teow, tapi dia ada banyak menu. Seafood ada, goreng-goreng ada, western food pun ada. Dah kenyang lepas makan, lokasi seterusnya kami menuju ke Ipoh Night Market. Ipoh Night Market ni betul-betul setentang dengan Aeon Kinta City. Di Ipoh Night Market ni ada pelbagai barang yang dijual, ya. Yeah, tapi aku tak pastilah sama ada mahal ataupun murah. Walaupun dia tak semeriah macam Wakaf Cik Yeh di Kota Baru Kelantan, kira okey lah, happening lah. Lokasi seterusnya kami menuju ke restoran Hartley di Tambun Ipoh. Sebenarnya ini dah kali keempat aku makan kat sini. Aku suka restoran ni sebab servis dia cepat. Baru duduk dah pelayan datang ambil order. Dan yang paling best, makanan pun cepat dapat. Tengah lapar, kita balon aja. So, itu saja video aku untuk kali ini. Aku harap info yang aku share dalam video kali ini bolehlah dijadikan guide untuk korang yang berhasrat untuk bercuti ke Ipoh Perak. Jumpa lagi, insya Allah.